Cak. Terus cak terkejut semua. Ya, selamat malam Malaysia, kembali lagi untuk segmen yang terakhir, minit-minit terakhir ni. Kita nak main permainan dulu sebelum kita konklusikan perbincangan kita pada malam ini. Okey, adakah anda bersedia? Ya. Okey, permainan 5 saat sangat mudah. Dalam masa 5 saat kena berikan 3 jawapan okay untuk satu soalan. Mari kita main, kita mulakan dengan Dr. Syafiq. Boleh ke Farhan? Okey, boleh. Okey, okey. Baik doktor, bersedia? Bersedia. Bersedia sampai gelak-gelak, jangan susah-susah dia cakap. Okey, tak apa, tak susah. Berikan 3 benda yang boleh buat selera makan anda spoil. 3 benda okay yang boleh buat spoil. Makanan tak sedap. Apa dia? Makanan tak sedap. Makanan tak sedap. Okey, kawasan kotor. Yes. Satu lagi doktor. Ada lalat. Ah yes. Tekan loceng, bunyi loceng, bunyi loceng. Yes, okey. Yeah. Maknanya dia tak sukakan makanan tak sedap. Yeah. Lepas tu kotor dan juga ada lalat paling pantang ya. Yes, walaupun dia tengok macam lalat tu dia dah lapik, tapi kalau luar pun doktor macam tak boleh juga. Tak eh boleh. Tak boleh. Tak boleh juga. Kalau macam Fun pula macam mana Fun? Kalau ada saya yang boleh buat spoil makan kita walaupun kita dah lapar sebenarnya. Tempat kotor. Tempat kotor sangat. Tempat kotor. Tempat kotor memang bila kan. And then apa ni, makanan tu presentation dia macam tak menarik. Tak menarik. Okey okey. Ini bukan soalan untuk untuk Fun ya. Oh. Ini untuk minta apa tu pendapat daripada Fun. Okey, soalan ingat, untuk ingat Fun. Ingat soalan bocor dah. Bukan, bukan. Tak boleh lain. Okey. Okey, 3 benda wajib ada dalam kereta anda. Telefon. Ya. Yeah. Pewangi kereta. Yang terakhir? Yang terakhir, charger phone. Yes! Charger phone, benda basic lah Fun. Fun tak suka ke ada macam aksesori yang lebih-lebih ke kan? Sekarang ni memang semua ada. Tak suka. Saya yang tampal-tampal kat tu pun saya tak suka. Yang letak phone gantung-gantung kan. Alamak, tak apalah. Okay, terima kasih lah Fun. Alamak, sebab saya lah yang banyak tampal tu. Letak kereta lah dekat atas dashboard. Oh, memang tak suka biar dia. Sebab saya rasa dia macam apa dia merosakkan image kereta, I mean design sesuatu kereta tu kan. Dia dah design cantik, lepas tu tiba-tiba kita pergi taruh benda ekstra kan. Kesian designer. Patutlah you, kesian designer. Sebab Fun pun interior designer ke? Yeah. Patutlah. Tak suka diganggu lah. Oh, kalau macam doktor ada juga ya? Kan ada kotak tisu je dekat atas dashboard? Kosong juga. Kosong juga? Oh, ada bagus je. Wangi je lah. Nampaklah orang complicated ni lah yang pelik sikit. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua untuk doktor. Okey. Okay. Ada dua soalan? Berikan. Ada. Oh, okay. Soalan kedua ni. Tadi dah bagi apa tu feedback yang teruk. Kita bagi yang lagi hebat mencabar. Okey. Berikan 3 cara yang anda guna buat pesakit yang takut jarum. Apa okay cara untuk elak? Saya buka muzik. Apa dia? Buka muzik. Oh, pasal muzik. Bollywood okay ke dandut? Bollywood. Bollywood. Okey, seterusnya. Saya buat lawak, senyum. Buat lawak lah, cerita benda lawak. Lawak. Okay. Dan yang ketiga? Yang ketiga, saya cakap tak sakit. Apa saya cakap tak sakit walaupun tak sakit. Walaupun hakikatnya sakit. Bagus dah doktor. Maknanya tipu sunat kau macam mana tu doktor? Tipu sunat. Tipu sunat. Lepas tu bila dia rasa cucuk tu memang tak nak bagi views pun kena cucuk juga. Macam mana? So bila dia dah set otak cakap tak sakit, so dia akan rasa sakit. Yes. Reverse psikologi. Mengenai psikologi. Bila kata bila dengar, ya lah doktor kan cakap tak sakit. Biasa je. Biasalah doktor. Lalu dia akan cakap apa? Rasa macam apa kalau cucuk tu? Gigit semut. Macam gigit semut. Ayat yang biasa doktor bagi yes kan? Harapan dah okey baik. Dan untuk Fun yang terakhir. Okey. Okey. Berikan 3 perkara yang anda lakukan sewaktu broken. Wah, kena pula macam lagu walkway. Oh, broken. Apa yang anda lakukan? Layan lagu. Mm-hmm. Layan lagu. Of course apa ni kita pun kata kalau Islamik kita apa ni orang kata beribadah lah kan, doa kan, minta kita ditenangkan hati kan. Dan yang ketiga? Ya, ketiga suka bunyi loceng dulu. Bagus dah kalau saya tak bunyi loceng. Padi kan memang dia ingat kalau 5 saat kan. Bukan oh 5 saat. Oh okey okey. Banyak bagus tadi. Sebab dia dengar cia-cia. Dah dengar broken tu dia macam kan buka macam yes. Dia macam ada feel kan. Feel. Soalan tu kalau kita feel nak cepat tapi bila dah bagi soalan macam tu dia akan feel. Okey kalau kita broken sempat pula macam tu. Alamak, nak kata-kata akhir cepatnya. Okey baik, kita mulakan dengan Dr. Syafiq. War-warkan kepada penonton macam mana dapatkan ilmu mengenai penjagaan kulit, boleh ikut di media sosial Dr. Okay. Syafiq. Okey. Sekarang kita tahu virus Omicron kan dah baru sampai. So saya nasihatkan siapa yang belum dapat
booster dose, yeah. Boleh walk in lah dekat mana-mana PPV. Please tolong. Okey. Okey. Oh bagus. Kita dah padat aku. Okey, Facebook nanti tadi dah kongsikan ya, Facebook dan Instagram, senang je. Okey, untuk fun pula. War-warkan okay. Untuk lagu ni, dapatkan lagu ni kat mana, lepas tu nak follow. Boleh. Okey, you guys boleh cari lagu ni dekat Spotify. And then kalau nak tengok video klip, boleh type dekat Universal Music ataupun Def Jam. Mm-hmm. Type je nama FHAN. Okay? FHAN. Yeah. Itulah dia media sosial dia. Ni dia kongsikan apa ni? Instagram ke? Instagram. Instagram. Yeah. Okay, follow ramai-ramai. Bagi support sikit kita punya local artist yang memang boom-boom kebabu. Pergi dekat YouTube tu. Saya tengok tak ada pun yang dislike. Semuanya bagi like-like. Tu yang aku penuh. Okey, baik. Sampai di sini saja. Saya ingin mohon maaf pada tetamu kita. Kalau ada Allah tu gurau-gurau lebih, minta maaf. Minta maaf Dr. Syafiq. Dan juga buat penonton Selamat Malam Malaysia. Terima kasih kerana sedia bersama dengan kami daripada pukul 8. 8. Betul lah. 9 malam lah. 9 sampai 10. Tengok. Ingat ya, Instagram kami Selamat Malam Malaysia. Jangan lupa follow sekarang ni. Selamat Malam Malaysia punya Instagram. Dan juga Facebook pun ikuti juga. Dan juga YouTube ikuti kami. Dan juga hantarlah video-video kreatif anda tu, tag, bukan hantar, tag saja Instagram kami Selamat Malam Malaysia. Sampai di sini saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum, dan kita beri lambaian murni suci kepada penonton-penonton semua. Bye bye. Tapi apa berlaku, kau hanya gotta say that I never liked the way I felt, but you just didn't care. Now tell me.